Saya perkenalkan bahwa ini yang disebut dengan kawasan perbukitan kapur Gombong Selatan. Bisa kita saksikan di sana ada matahari yang sedang keluar di balik bukit, di balik perbukitan kapur. Nah, ini matahari di pagi hari yang memperlihatkan kecantikannya di balik bukit ini di kawasan perbukitan kapur Gombong Selatan. Bisa kita saksikan keindahan matahari. Saya perkenalkan, ini berada di kawasan perbukitan kapur Gombong Selatan yang ada di wilayah Ujung Barat Daya. Bisa kita lihat ke arah di sana ada matahari yang baru saja keluar atau matahari terbit. Bisa kita lihat keindahannya. Ini berada di kawasan perbukitan kapur yang ada di Ujung Barat Daya, wilayah Kabupaten Kebumen. Matahari itu di balik bukit. Ini di bulan Ramadan. Maha besar Allah dengan kemegahan ciptaannya, matahari yang berada di ufuk timur sedang memperlihatkan kecantikannya. Matahari semakin tinggi. Saya perkenalkan juga bahwa di sana ada beberapa bukit atau gunung yang berada di kawasan perbukitan kapur Gombong Selatan. Antara lain di sana ada bukit atau gunung Arjuna, ada gunung Dhuwur yang merupakan bukit tertinggi di kawasan perbukitan kapur, yaitu gunung Dhuwur atau bukit Dhuwur. Di sebelah sini terdapat Gunung Poleng. Kemudian ini di pas di dekat matahari terbit itu Gunung Kumbang. Sedangkan ke arah selatan di sana ada Gunung Gadung. Kesemuanya itu yang oleh para ahli disebut sebagai jejak Gunung Api Purba Laut Pesisir Selatan Kebumen.
matahari mulai tinggi. Matahari terbit di bulan suci Ramadan, begitu cantik, warna kuning agak merah sedikit. Ini pandangan ke arah barat. Di sana ada sederetan pantai di pesisir selatan Kabupaten Cilacap. Ini lekuk Sungai Ijo. Ini kawasan perbukitan kapur. Ini kawasan Pantai Ayah.